teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini kita bermain game boot lagi. Dan kali ini teman-teman, kalau kalian tahu di game boot itu ada map Brookhaven seperti di Roblox. Dan ini gak kalah menarik juga. Dan by the way, ini adalah rumah aku dan si Caca ya. Keren gak Caca rumahnya ini? Wah, ini rumahnya keren kali Bu. Mirip sama yang rumah di Brookhaven itu loh, inget gak kamu? Oh inget dong. Nah ini teman-teman, kalau kita masuk ke dalam, di depan sini tuh udah ada yang namanya kursi untuk duduk-duduk untuk nonton. Wih, ini kursinya itu namanya kursi letter L bukan sih? Ya betul kali, ini adalah kursi letter U bukan L. Oh iya letter U. Nah di depan sini ada televisi kecil Cak. Jadi kalau anak-anak mau nonton di sini nih duduknya nih, di tempat ini ku injak ini nih. Wah terus bisa buat main PS juga ini Bu, seru banget. Udah pastilah. Nah sekarang di sebelah sini itu ada tempat makannya Cak. Jadi kamu kalau mau makan nanti di sini ya. Oh meja makan ya. Yoi. Dan di sebelah sini tuh tempat kamu buat masak-masak dan bereksperimen masakanmu yang kurang enak itu. Enak aja masakanku, enak ya. Bo, kamu lihat deh, ini ada kompornya juga loh. Wih, kompornya ini keren juga, Cak. Iya kan? Waduh, ada penggorengannya lengkap banget. Iya, dan di sini kalau kamu mau ngerebus air, Cak, kamu itu bisa sambil duduk-duduk dan main laptop di sini. Ya, nanti airnya gosong. Mana ada air gosong ya, Ella? Oh, iya juga ya. Nih, kita sekarang naik ke lantai 2 di rumah kita, Cak. Awas, awas, kutabrak kamu ya. Wow, kaca semua. Iya, ini sangat luar biasa dan sangat-sangat keren. Wow, amazing, ada ininya, Cak. Wah, ini kalau buat kita nyantai-nyantai nih, Bu, mantap. Iya, sambil menikmati matahari sore, Ca, alias sunlight. Hah, sunlight? Bukan sunlight, itu mah sabun ya, ngaco. Oh, iya, iya. Terus matahari sore itu apa, Dan? Sunset. Oh, sunset, kukira sunlight. Sejak kapan diganti? Sejak kapan? Gak pernah diganti ya. Oh, ya ampun, kukira diganti, Ca. Ya elah, salah dong aku. Ya iyalah. Nah, ini ngomong-ngomong ini tempat tidurnya, Cak. Di sini kita berdua tidur di sini nih. Wah, ini sih lumayan gede, Bo. Cukup lah. Oh, kalau masalah cukup udah pasti cukup. Oke, Cak. Kalau gitu sekarang kita akan lihat kota-kotanya yang ada di game boot ini, Cak. Karena ini kalau kalian main game boot ya, teman-teman, cari aja Brookhaven. Nanti akan muncul tuh map Brookhaven juga. Nah, sekarang aku dan si Caca akan turun ke bawah. Kita tinggalin aja tuh si Caca. Aku di belakangmu ya ini ya. Dan by the way, di sini tuh mapnya itu belum diupdate ya. Kalau udah diupdate, map ini akan lebih keren lagi dari ini, Ca. Bener banget. Ini nih baru sedikit-sedikit mirip ya, 80% lah. Betul kali. Nah, kalau kita lihat teman-teman di Brookhaven itu, di sebelah kiri sini itu aslinya adalah bank. Tapi kalau di game ini apa ini, Cak? Oh, ini toko boneka. Iya, toko boneka, Bu. Bisa diambil nggak bonekanya nih? Aku mau boneka yang biru, Cak. Bisa diambil, Bu. Kamu lihat nih. Weh, kamu ambil-ambil habis itu bayar kamu ya. Nggak usah. Aku balikin lagi aja nih. Nih, aku juga ambil yang biru. Mumpung nggak ada orangnya, kita bawa aja nih boneka, Cak. Rugi kalau kita nggak ambil. Kita kesini lagi. Di sebelah bank itu apa sebenarnya, Cak? Di sini, Cak. Oh, ini tuh Starbrook. Ngawur, ini tuh toko baju ya. Oh iya deh, harusnya toko baju. Aduh, aku lupa. Kok Starbrook? Starbrook itu harusnya tuh ada di sebelah sini. Dia itu dengan perpustakaan juga. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau kita lihat di depan sini tuh harusnya ada daycare, Cak. Tapi di sini daycare-nya belum ada. Tapi nanti katanya bakal dibangun sama developer gamenya. Mantap. Nah, di sini juga ada mobil yang bisa kita pakai nih, teman-teman ya. Langsung kita naik. Bisa bonceng nggak? Ya elah, kamu nggak bisa naik ya?
Gak bisa, aku bawa mobil sendiri. Nah itu kamu bawa yang merah itu aja, Cak. Oke. Nah kalau kita lihat di sini itu kalau di Brookhaven adanya itu sekolah, tapi di sini belum ada ya teman-teman ya. Bener, ini baru rumah sakit. Yoi. Nih kita langsung saja pergi ke sebelah sini teman-teman. Aduh nying, ini kita. Nying. Aduh. Alah Caca nggak bisa nyetir itu, udahlah aku turun aja lah. Kita sebelum lihat rumah sakit Cak, kita mendingan lihat dulu di belakang sana. Di sebelah sekolah itu kan harusnya ada pantai Cak. Apakah di sini ada? Oh benar. Oh ada itu Bu, ada. Mana? Jangan sotoy. Ini loh, ya ampun. Oh, pantainya jadi dibikin di sebelah sini ya, teman-teman. Kita bisa mandi-mandi juga. Ye 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 ye. Ini mah bukan pantai, ini becekan namanya, Bo. Becekan. Emang iya? Orang cuma semana nih, cuma selutut. Oh, iya, nanti kalau sudah di-update ini bakalan jadi dalam, Cak. Wah, pasti keren banget itu. Nah, sekarang kita akan lihat, Cak, bentuk rumah sakitnya. Apakah rumah sakitnya itu menarik seperti di Brookhaven? Langsung saja kita menuju ke sana ya, teman-teman. Ini rumah sakitnya gede juga kalau kita lihat dari luar ya, Cak. Iya, toh aku lihat ada meja operasinya, Bu. Wah, keren kali. Gak sabar nih untuk masuk nih. Permisi, apakah ada Pak Dokter di sini? Oh, katanya silakan masuk aja kalau mau lihat-lihat. Oke, kalau gitu kita masuk teman-teman. Nah, harusnya di sebelah sini tuh ada ruangan bayi, Cak. Benar nih, ruangan bayi nih di sini panjang. Nah, dan selanjutnya di sebelah sini itu ada ruang operasi. Nah, ini juga ada ya, Cak, ya? Sama ya. Benar. Dan kalau kita lihat di sebelah sini harusnya ada ruang untuk pasien teman-teman. Nah ini Bu. Nah bener kali, ada juga di sini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa bobok-bobok di sini juga tuh. Sekarang kita pergi ke sana Cak. Kita coba lihat tempat lain lagi. Oh di sini ada ruangan X-raynya juga Cak, lengkap. Wah, ini nih buat meriksa kepala kita nih, Bu. Kira-kira ada nggak isinya? Wah, itu mah kamu yang perlu diperiksa ya. Kalau saya mah baik-baik saja ini. Nah, sekarang teman-teman kita lihat di sebelah sini tuh harusnya ada tempat untuk jualan obat alias apotik. Nah, bener nih. Tapi ini nggak ada. Bukan nggak ada, tapi belum ada. Oh, iya. Yuk kita keluar Cak, kita akan lihat dan kita akan cari yang namanya itu kuburan. Wow, let's go. Harusnya di sebelah rumah sakit ini teman-teman kalau di Brookhaven asli itu ada kuburan, tapi di sini belum ada ya teman-teman. Iya, masih kosong lahannya. Kayaknya belum ada yang meningsoy di kota ini, Bo. Betul, karena ini kota baru dibangun, Cak. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat ke depan sana. Ini ada bangunan kantor polisi. Dan di depan kantor polisi ini seharusnya ini ada bangunan es krim, salon, dan yang lain-lain juga. Tapi di sini, oh, ini ada. Adalah tempat baju, teman-teman. Toko baju. Nih kamu cocok nih Cak, pakai yang ini nih. Ah, enak aja, nggak mau. Supaya kamu kayak apa ya, pelayan IKEA. Enggak, aku maunya cari baju yang warna pink. Nah kalau di sini apa nih? Oh ini tempat main game juga Cak. Iya ini tempat capit, game capit. Betul kali. Ini aku kalau main capit itu selalu dapat ya teman-teman ya, dapat zom. Kalau gitu sekarang kita langsung saja di sini. Oh ini masih kosong Cak. Ini harusnya apa Bo? Ya ini harusnya itu salon. Oh iya benar juga ya. Iyalah. Dan di sini seharusnya itu grocery. Tapi ini di sini jadi apa nih Cak? Resto ya? Kafe. Jadi kafe Bo. Oh jadi kafe teman-teman, tempat jualan kue. Nah kalau gitu sekarang kita akan menuju ke sebelah sini. Kalau di sebelah sini tuh harusnya dia itu adalah stasiun TV Cak. Tapi kali ini di sebelah sini tuh ada warung McD. Dan oh ini food court kah? Wow. Iya ini ada toko donat, toko McDonald, sama ini ada Auntie Annie. Oh iya teman-teman, mantap kali ya. Ini Auntie jualan apa Cak, parfum kah? Bukan, oh ini toko ini Bo, toko barang branded tuh, ada parfum Gucci. Lah makanya ini toko
Gucci. Ambillah satu tasnya. Oh, oh biarin aja kamu ditangkap Pak polisi di sini ya. Kamu juga ngambil boneka? Eh, udah aku taruh lagi ya. Ya nanti ini juga aku taruh lagi di rumah. Ya sulit tuh kamu namanya mencuri ya. Dikit lah, orang gak ada orangnya. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman. Di sini tuh kalau di Brookhaven itu adalah Brook Dinners, tapi kali ini di sini juga tempat makan cuma belum terisi dengan rapi ya. Tapi untuk membuat minuman di sini juga udah bisa kok. Iya, ini baru ada tempat soft drinknya doang, guys. Ya, betul kali. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi untuk jalan ke sebelah sini, Ca. Ayo, Ca, ikut aku, Ca. Oke. Nah, harusnya di ujung sana itu, Ca, ada rumah rumah gembel itu loh, Ca. Rumah rusa. Iya, benar. Iya, ingat. Kayaknya nggak ada deh, Bo. Masa di sini nggak ada? Itu udah mentok ya, tembok coklat itu. Oh iya, teman-teman. Udah mentok, teman-teman. Oke, kalau gitu kita jalan aja ke belakang. Let's go. Kita menggunakan jurus lari 1000 bayangan. Lari, Ca. Nggak bisa, ini udah lari. Elek, kamu bawa tas kayak gitu ya nggak bisa lari. Tuh, Bu, apa tuh? Nah, ini adalah Pertamina. Kalau di Brookhaven namanya itu apa ya? Wah, lupa aku, Rotten Kitty apakah? Wah, Pertamina beneran dong. Ya, Ca, ini The Real of Pertamina. Ini yang buat game ini kayaknya orang Indonesia juga ya. Wah, keren abis. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke sebelah sini, teman-teman. Ini di atas. Ini apakah rumah kita tadi, Ca? Bukan, Bu. Ini mah rumah yang lain. Wah, beda ya? Iya. Wah, ayo kita masuk ke dalam, Ca. Aku penasaran. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam, teman-teman, di sini sudah disambut dengan sofa berwarna kuning dan televisi. Mantap, televisinya lebih besar. Betul. Dan di sebelah sini ada apa nih? Wah, dapurnya di sini, Cak, keren kali. Wah, dapurnya gede. Tuh kamu lihat kompornya juga bagus, Bu. Iya, rumah impianku nih. Kalau gitu kita coba lihat ke sebelah sini, teman-teman. Oh, di sini tuh ada toilet. Oh, ini bathtub nih buat mandi. Ya, betul sekali teman-teman. Di sini ada bathtub. Oke, kita coba lihat di sebelah sini apa, Cak? Ini ruangan apa ya? Mana? Oh, ini masih kosong, Bo. Mungkin mau diisi kamar kali ya. Oh, betul, betul, betul. Oke, kita lihat lagi ke sini teman-teman. Let's go. Kita akan naik ke atas ke lantai 2. Nah, di sini kita langsung disambut dengan... Ini juga ruangan masih kosong, Cak. Oh iya, ini buat nongki-nongki nih paling. Iya, dan di sebelah sini kita langsung masuk di dalam kamar yang memiliki 2 bed, teman-teman. Wah, ini buat aku satu, buat Bo satu. Cocok kali. Nah, dan kita lihat teman-teman, di sebelah sini langsung jendela ya untuk melihat keluar. Dan kita langsung jalan lagi menuju ke sebelah sini. Ini apa? Oh, ini kamar juga, Cak, tapi cuma satu. Oh iya, benar. Ini ada balkonnya, Bu. Wah, ini dia yang keren, Cak. Ada balkonnya. Waduh. Kalau gitu kita lihat lagi. Di sebelah sana, ini terbagi 3 ruangan, Kak. Oh, enggak, cuma gini doang, Cak. Ini cuma 2 doang, Bu. Kamarnya 2 doang? Iya. Waduh, mana di sini nggak ada balkon lagi. Ya sudah, kita turun saja, Cak. Kita coba lihat lagi rumah-rumah yang lain. Let's go. Nah, di sebelah sini tuh kayaknya masih ada rumah tuh, Cak. Rumah yang warnanya putih. Wah, keren juga nih, Cak. Hebat. Hebat apanya ini rumah? Belum kamu lihat aja udah hebat-hebat. Masuk sini. Masuk, nggak jadi hebat ah. Ini beneran nggak ada isinya ya, teman-teman ya. Ini cuma kursi, tapi jauh banget ini dari televisinya. Ini kamu lihat nih. Ini gimana nih dapurnya nih? Aduh. Ini dapurnya kok sepenggal-sepenggal kayak gini, Cak? Wah, ini kayaknya rumahnya itu belum jadi, Bu. Baru soalnya. Oh, ini rumahnya baru dibikin ya, teman-teman. Di atas juga baru ada 1 kamar dan ada balkonnya juga. Betul. Ya, boleh lah ya. Ini termasuk keren, teman-teman. Yuk, sekarang kita turun di bagian bawah sini, Cak. Ini apa lagi yang belum kita lihat nih? Kantor polisi ya? Oh, benar-benar kantor polisi, Bo. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk kantor polisi, teman-teman.
Nah, kalau kalian lihat di atas itu ada tulisannya seperti tulisan Thailand yang artinya itu selamat datang. Kita coba lihat kemari. Iyalah, kamu nggak tahu bahasa Thailand kan? Nggak tahu, emang kamu tahu? Ya tahu lah, kalau nggak tahu gimana aku mau tahu artinya itu selamat datang. Ini. Nih, di sini kantor polisi, depan sini adalah kayak tempat pengaduan teman-teman. Dan di belakang sini itu ada yang namanya penjara. Kita bisa penjarain si Caca di sini nih. Masuk, Caca. Ada tempat tidurnya tapi. Aduh, buka, Bu. Kamu tidak bisa keluar, Caca Gaming. Parah banget sih. Rasain, Caca tidak bisa keluar. Ih, dasar ya usil banget emang. Nih, buka dulu nih. Loh, kok enggak bisa aku masuk? Lah, coba sekarang bisa enggak? Gak bisa. Aduh. Wah, itu kayaknya banyak dosa. Tapi yang jelas ya, di dalam situ ada itu ya, Cak ya. Ada tempat tidur ya. Benar. Nah ya, tempat tidurnya mirip yang di sini juga sih, sama aja. Nih, coba kita buka teman-teman. Tak bisa masuk lah. Kayaknya si Boy itu ini ya teman-teman ya, banyak dosa jadi gak bisa masuk penjara. Tapi tuh ngomong-ngomong banyak dosa memangnya dosa kamu sedikit? Paling segede upil. Upil raksasa ya. Wah, ini apaan, Cak? Oh, ini kita bisa mendonasikan diamond kita di sini. Untuk kreatornya nih, teman-teman. Dan ngomong-ngomong, di sini tamannya itu mirip banget. Di sini ada air mancurnya juga, teman-teman. Dan ada tempat untuk nongki-nongki. Widih, ada ayunan juga. Ini ayunannya keren loh. Ini bentar lagi ayunannya bisa gerak nih, Cak. Cuma sekarang ini dalam masa pengembangan. Oh gitu. Iya. Wah, menurutku sih kota ini bener-bener mirip itu ya, Cak. Brokeepen ya. 11-12 lah. Bener banget. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.